Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya bahas lagi aplikasi penghasil uang yang misinya nonton video. Nama aplikasinya yaitu adalah Heavy Video. Oke, Heavy Video dengan website heavyvideo.cc. Oke. Namanya Heavy Video, teman-teman. Oke, menarik nih. Mungkin misinya ya benar nonton iklan nih. Oke, kita lihat teman-teman di sini. Banyak gelembung-gelembung duit tuh ya, gelembung uang. 5 ribuan tuh. Wih, menarik banget nih aplikasi ya. Tapi kita cek aman atau enggaknya gitu ya. Oke, di sini video saya untuk orang awam ya. Di sini saya mereview bukan berdasarkan membayar atau tidak, tapi berdasarkan tingkat keamanan, aman atau enggak ya, aman atau nantinya potensi penipuan gitu. Oke, pastikan simak videonya sampai selesai teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk melakukan pendaftaran jelas. Di sini kayaknya ya benar, nggak ada tingkat keamanan sama sekali ya. Kode keamanannya pun di sini disediakan dengan kode captcha ya. Oke, saya mau daftar dulu untuk melihat-lihat ke aplikasinya teman-teman. Oke teman-teman, ini tampilan berandanya sama seperti yang tadi di awal. Saya sudah mendaftar dan tidak untuk merekomendasikan, tapi untuk melihat tingkat keamanan dari aplikasi Heavy Video ini, apakah ini investasi bodong, money game, skema ponzi. Makanya simak ya sampai selesai videonya. Oke, kita ke menu tugas. Oke, lobby misi. Nah ini teman-teman ya, income 5000 ya, yang ini 5000, terus 6000. Nah, tugasnya di sini lakukan tugas misal. Nah, perlu like 5. Nah, 5 kali like di sini. Video apa gitu? Nonton TikTok mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Terus yang kedua, di sini tugas hari ini telah selesai. Oh iya ya, tadi joget-joget enggak jelas gitu. Mudah banget kan, masukin aja video ke aplikasi ini, nanti seolah-olah muncul seperti iklan gitu ya, seperti nonton video. Wah, ini modus lama ternyata teman-teman ya, modus lama. Saya tuh paling banyak membongkar investasi bodong, money game, skema ponzi yang dikemas sebagai aplikasi penghasil uang, pada kenyataannya adalah aplikasi penyetor uang, ujung-ujungnya tipu menipu ya, skema ponzi, membayar di awal lalu nipu di akhir kayak gitu. Nah, di sini banyak sampai 200.000. Oke, mungkin ini yang gratisannya ya. Mungkin yang gratisan lah, tadi saya bisa nonton ya di sana. Tapi tetap meskipun ada gratisan, itu kan kalau gratisan di aplikasi seperti ini itu pemanisnya pemanis buatan kalau disebut pemanisnya ya. Untuk menarik minat ya, jadi ya selalu memakai pemanis ya, pemanisnya ya gratisan di awal. Oke, terus ketingkatkan apa ini. Oke, ada level-level di sini ya, ada level perunggu 12.000 harian 6 hari, terus ini yang perak 1 juta, yang emas tingkatkannya berapa tadi, yang emas 3 juta. Oke, penghasilan hariannya berapa tadi, yang emas itu 480.000 8 hari, 900.000 dapat 5 juta tuh berlian, yang 10 juta hariannya 2 juta. Oke, wow, investasi bodong memang menggiurkan teman-teman ya, hebat sekali. Terus kita lihat di sini
bagikan, oke, undang. Ini template, template aplikasi atau tampilan aplikasinya ini udah familiar gitu, banyak ya yang emas kayak gitulah ya, yang level-level kayak gini banyak lah. Kayaknya komplotannya satu dengan yang sudah-sudah. Undang 10 teman hasilkan 5.000, undang 30 teman 15.000, undang 50 teman 30.000. Nah, ternyata iya benar ini Ponzi ya. Ketika teman Anda mengisi ulang untuk pertama kalinya, Anda akan mendapatkan komisi untuk isi ulang. Nah, di sini saja ini untuk orang awam ya. Di sini saja kalian harus paham. Ketika teman Anda mengisi ulang, misal kayak gini. Misal kalian diajak oleh teman kalian di aplikasi Happy Video ini. Kalian deposit tuh 1 juta. Teman kalian cuma ngajak kalian dapat 20% karena kalian berada di tingkat 1 dia, teman kalian itu. Orang yang pertama kali diajak teman kalian, misal kalian ya, itu sama aja kalian ngasih 20% dari deposit 1 juta kalian. Kalau kalian deposit 1 juta. Gitu. Ini skema Ponzi, teman-teman, investasi bodong. Dan saya katakan ini 1000% bakal melakukan penipuan di akhirnya, bakal scam. Ya, ingat. Scam artinya penipuan. Bukan tutup. Bukan berhenti beroperasional. Tapi scam artinya penipuan. Kalau sudah penipuan, ya pasti berhenti aktivitasnya. Alias berhentinya itu bukan tanpa sebab yang baik, tapi kabur berhentinya itu membawa uang deposit para membernya. Scam. Silakan cek untuk orang awam, kalian pastilah kalau ditawari atau sedang mencari aplikasi tentang aplikasi Happy Video ini pasti punya gadget minimal Android. Pasti di sana ada Google. Silakan ketik apa arti scam, SCAM. Ya. Silakan. Nah, di sini saya skemakan saja ya, seperti biasa saya skemakan seperti ini. Misal di sini si A. Oke. Si A ini orang pertama yang bermain. Dan si A mengundang si nomor 1. Oke. Si level 1. Dan si level 1 mengundang si level 2. Si level 2 mengundang si level 3. Oke. Ketika Anda diajak dan Anda berada di level 1, deposit katakanlah 1 juta, si A akan dapat 20%. Oke. Okay, dari uang deposit Anda. Dan ketika Anda mengajak orang lain, misal Anda itu diajak oleh si A. Oke. Okay, Anda deposit 1 juta. Si A dapat 20% dari 1 juta Anda. Dan ketika Anda mengajak orang lain lagi, katakanlah mungkin saudara Anda, dan saudara Anda juga ngikutin Anda, misal 1 juta deposit, Anda akan dapat 20% dan si A akan dapat 5%. Oke, 5% dari si nomor 2, meskipun yang mengundangnya itu Anda, bukan si A, tapi si A dapat juga 5% dari 1 juta. Jadi sudah terlihat uang dari si orang kedua ini, si level 2 ini, uang depositnya itu dikasih ke si nomor 1, ke Anda misal 20%, dikasih juga 5% ke si A ya. Jadi dibagi-bagikan duit depositnya yang level 2 itu. Nah, ini kan 3 generasi, 3 tingkat ya, 3 level. Ketika si nomor 2 ngajak orang lain lagi, katakanlah si nomor 3 itu teman si nomor 2, teman si level 2, dan si nomor 3 ini deposit 1 juta lagi karena ngikutin si level 2 dan si level 1, misalnya kayak gitu ya. Nah, si level 2 ini bakal dapat duit deposit dari si level 3 ini. Si level 2 ini 20% juga. Oke. Okay. Gitu. Dan si level 1 yaitu Anda akan dapat juga ya.
5% sama kayak si level A. Meskipun bukan Anda yang mengundang si level 3. Si level 3 itu diundang si level 2. Tapi tetap dapat. Nah, yang parahnya lagi, si A ini masih dapat, teman-teman. Masih dapat 5% lagi ya. Masih dapat 5% dari si level 3. Meskipun yang mengundangnya si level 2. Jadi sudah kelihatan dong di sini. Misal si level 3 deposit. Duitnya sudah berceceran dong. Ya. Ngasih 20% ke si level 2, ngasih 5% ke si level 1, ngasih juga 5% ke si orang pertama, si A. Itu si A yang mengajak pertama kali si level 1. Jadi intinya ini menghasilkan uangnya dari mana? Ya dari uang member lain. Money game, teman-teman. Skema Ponzi, membayar member dari uang member lain. Nah, terus ke bawahnya lagi. Kalau si nomor 3 ini enggak bisa ngajak orang lain lagi, fix si nomor 3 ini bakal calon ya. Calon bakal atau bakal calon korbannya gitu. Calon korbannya si level 3 itu. Kalau enggak bisa mengundang orang lain lagi. Jadi kayak apa ya? Kayak maling berantai lah, kayak gitu ya. Udah jelas bukan dari hasil nonton iklan, nonton video, apapun itu modusnya, misinya. Yang jelas duit yang didapatkan oleh para membernya itu duit member lain lagi gitu, membernya lagi. Ini skema Ponzi, teman-teman, piramida Ponzi. Dan aplikasi seperti ini sudah banyak menelan korban ya. Tapi selalu saya ingatkan untuk teman-teman semua yang orang awam. Karena apa? Di balik investasi bodong, money game skema Ponzi, itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Ya. Banyak orang yang gak punya hati nurani atau kelompok yang gak punya hati nurani rela menjerumuskan orang lain. Rela menjerumuskan teman-temannya, rela menjerumuskan keluarganya, kerabatnya, hanya untuk mendapatkan komisi undang teman. Oke, jadi paham ya untuk orang awam. Ini investasi bodong. Kalau Anda misal mengajak orang lain, Anda diajak oleh orang lain, dan Anda mengajak orang lain lagi gitu, itu sama aja Anda ikut komplotan mereka, ikut skema maling mereka, dan sama saja Anda itu nggak punya nurani gitu. Kasihan orang yang nggak bisa ngajak orang lain lagi ya. Dan skema Ponzi jelas dilarang oleh negara ya. Dilarang dan diharamkan oleh agama. Setahu saya semua agama melarang Ponzi, mengharamkan. Bukannya saya suci, ya, itu hanya informasi saja biar semua orang tahu gitu. Nah, jadi jelas aplikasi Heavy Video ini money game skema Ponzi, teman-teman. Ini untuk orang awam ya, sekali lagi. Oke, video saya cukup sekian aja. Semoga orang awam bisa ya sedikitnya tercerahkan dan terhindar dari investasi bodong money game skema Ponzi. Karena dengan ya sekarang zamannya sudah canggih, ya maling pun canggih juga gitu ya. Maling itu kan ya paling depan ya, paling depan ke dunia digital ini. Banyak ya investasi bodong berbentuk aplikasi website. Jadi saya ini bukan kali pertama membongkar investasi bodong seperti ini ecek-ecek, teman-teman ya. Tapi ya tujuannya ya mereka menargetkan orang awam. Kasihan saya sama orang awam gitu ya, yang ya baru ya. Jadi intinya gini, mohon maaf nih,
Meskipun semua orang punya HP yang smartphone, tapi ya mungkin, mohon maaf nih, orang yang punya smartphone-nya itu belum tentu smart gitu. Ya, jadi kita jangan sampai kalah. Meskipun kita punya smartphone, kita harus lebih smart dari smartphone kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.